publik menuju kompleks Senayan atau kompleks GBK di Senayan, karena kalau menggunakan kendaraan pribadi dan sebagainya nanti lebih crowded lagi sih, karena ini kan sebenarnya kalau di GBK ya aksesnya kan gampang naik bis Transjakarta juga dari hampir dari seluruh penjuru Jakarta itu konektivitinya bisa lewat persis di turun di depan GBK yang di Jalan Sudirman. Juga kalau naik MRT, kalau dari Lebak Bulus atau dari ujung utara itu mestinya bisa sampai ke situ. Memang ada pertanyaan itu apakah yang hadir itu boleh walk-in? Nah, tidak ada yang hadir walk-in, jadi semua itu sudah ada undangannya yang diatur oleh KWI melalui berbagai keuskupan, dan dari keuskupan itu diturunkan ke berbagai gereja atau paroki. Kalau yang tidak punya undangan bagaimana? Gitu ya? Kalau yang tidak punya undangan, saran saya pribadi ini, itu sebaiknya itu nanti nonton TV di rumah, karena nanti ya karena ada TV punya dan di sharing TV punya itu tanpa berbayar, ya, dan juga di setiap gereja akan kalau berkenan itu disediakan fasilitas live streaming sehingga bisa juga hadir di gereja dan atau juga menerima menonton televisi dan sebagainya. Pada tanggal 6, ini hari terakhir, jadi beliau pada pagi hari akan bertolak ke Papua Nugini atau ke Port Moresby dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Jadi ini kita juga berterima kasih akhirnya si Paus sudah berkenan untuk menggunakan pesawat Garuda Indonesia sektor Jakarta ke Port Moresby. Jumlah rombongan Sri Paus itu sekitar hampir 50 rombongan utama, yaitu 47, ini angkanya bergerak terus, dan juga ditambah 88 jurnalis yang ikut terbang seperti tadi dijelaskan oleh Monsinyur Anton Sugianto dari Roma, nanti kembalinya ke Roma. Jadi dari besok tanggal 2 berangkat dari Roma, akan kembali lagi ke Roma tanggal 13. Nah, kalau kita lihat ini leg pertama kunjungan ke Asia Tenggara ini adalah di Indonesia dan waktunya paling lama karena 4 hari di sini. Jadi semua logistik itu akan diatur juga transitnya di Indonesia.